Hari ini aku mau bikin karakter Pony di Avatar World. Yuk ikutin terus video ini sampai selesai ya. Pertama-tama kita pilih badannya yang ini ya. Pilih warna kulit yang putih karena Pony kan warnanya putih gitu guys. Kemudian kita pilih matanya. Kira-kira mana yang lebih cocok ya? Aku pilih ini aja deh. Matanya kita kasih warna seperti ini. Next, kita pilih alisnya. Gimana kalau ini? Nggak ah, tebal banget guys. Ini lagi alisnya kayak gergaji guys. Ini aja deh yang cocok. Mulutnya ini yang mana yang lebih cocok ya? Ini masa pomlinya bergigi kelinci ya? Gokil banget. Mana ya yang lebih cocok? Nah, ini paling cocok guys. Jadi kan si Pony itu cemberut ya, dia terjebak di dunia digital. Kemudian kita pilih rambutnya. Ini cocok untuk Rakata ya. Ini apaan sih kok jadi botak Pony-nya ya? Nah, ini cocok guys. Tapi masih kurang ya. Coba kita pilih lagi mana yang lebih cocok. Nah, ini cocok nih guys. Kita ganti warna merah ya, biar mirip Pony. Untuk topi kayak Pony gak ada nih guys. Jadi kita pilih yang agak-agak mirip aja ya. Ini aja ya, kita ganti ke warna biru. Nah kan, udah mirip-mirip kan? Ada warna merah dan biru. Sekarang kita pilih bajunya ya. Mana nih baju yang lebih cocok untuk Pony? Coba ini aja deh, warna merah dan ada biru-birunya juga. Kita tambahkan ini ya guys, yang warna biru. Nah, udah nuansa biru dan merah kan guys? Dipakein sepatu warna merah. Tada! Jadi deh Pony di Avatar World. Sampai di sini dulu video kali ini. Video selanjutnya aku bakal bikin Rakata dan juga teman-temannya. Aku juga bakal bikin drama Avatar World yang seru untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini.